Attack Kids. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Kami berharap adik-adik semua dalam keadaan baik dan sehat. Wow, minggu ini adalah minggu terakhir ya adik-adik sekolah. Atau ada adik-adik yang sudah libur? Oh iya, sebelum liburan kita ikut dulu nih sekolah di liburan seperti yang ada di belakang kamera ini. Ayo adik-adik yang berumur 4-6 tahun, ayo daftarkan dirimu untuk mengikuti sekolah Injil liburan. Dijamin pasti adik-adik akan mendapatkan pengalaman baru, bertemu dengan teman-teman yang baru, dan tentunya belajar firman Tuhan bersama-sama. Oke, sebelum kita melakukan semua kegiatan kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik bagi kami, Engkau melindungi kami sepanjang malam hingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Saat ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami boleh memahami dan melakukan atau boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, boleh buka Alkitabnya di Yosua pasal 5 ayat 13-15. Wow, tidak terasa ya adik-adik, hari ini kita belajar dari kitab Yosua pasal 5 ayat yang ke-13 sampai ayat 15. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Panglima bala tentara Tuhan. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terkurus di tangannya. Yosua mendekatinya dan berkata kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuhanku kepada hambanya ini?" Dan bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Judul renungan kita hari ini adalah Tuhan, aku mau taat. Tuhan, aku mau taat. Ayo adik-adik, kira-kira menurut adik-adik taat itu apa sih? Taat itu adalah melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada kita. Melakukan apa yang diperintahkan kepada kita. Kita tidak banyak membantah, kita tidak banyak menolak, bahkan kita tidak banyak bilang, "Oh iya bentar, tunggu dulu," padahal tidak dilakukan. Nah adik-adik, sama seperti dengan Yosua, kalau adik-adik mengikuti infekis beberapa hari ini dari kitab Yosua pasal 1-4, di situ banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat kita kagum akan Tuhan. Nah, saat itu adik-adik, kita mau taat kepada Tuhan. Di sini ceritanya adalah ketika itu banyak raja-raja yang mendengar tentang kisah bangsa Israel, bagaimana mereka menyeberangi Sungai Yordan. Dan raja-raja ini menjadi takut, menjadi nyalinya jadi kecil karena mereka jadi, bangsa Israel adalah orang-orang yang perkasa yang bisa melawan kita. Buktinya Sungai Yordan aja mereka bisa seberangi, penuh dengan air yang banyak tapi mereka bisa lewat. Dan kalau mereka sampai di daerah kita, apa yang akan terjadi? Pasti kita juga akan dibunuh, pasti kita juga akan kalah. Bangsa Israel itu kenapa bisa ditolong sama Tuhan? Karena mereka itu juga taat. Yosua memerintahkan kepada bangsa Israel untuk tetap taat apa yang diperintahkan Tuhan melalui Yosua kepada bangsa Israel. Nah, Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Ketika sampai di pasal yang kelima, salah satu syarat atau salah satu bentuk ketaatan bangsa Israel kepada Tuhan adalah mereka harus disunat. Nah, sekarang bagaimana dengan kita adik-adik di zaman sekarang? Bagaimana bentuk ketaatan kita kepada Tuhan? Tentunya dengan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Mungkin Tuhan gak langsung ngomong sama kita, tetapi melalui mama papa kita, melalui teman-teman kita,
itu mudah tidak? Tidak, adik-adik, pasti banyak sekali tantangannya. Aku mau taat, tapi teman aku tidak taat. Nah, bagaimana? Itu namanya tidak konsisten untuk taat. Jadi, ketaatan itu harus dibarengi juga dengan perbuatan. Gak cuma ngomong, ya aku anak taat, tapi tidak dilakukan. Tuhan mau kita untuk tetap taat dalam kondisi apapun. Walaupun teman kita menjauhi kita, teman kita tidak mau bertemu dengan kita, ataupun susah sekalipun, tetapi kalau kita tahu bahwa itu benar, kita harus taat. Taat itu pastinya tidak mudah, bahkan banyak sekali tantangannya. Musuh dari ketaatan adalah kompromi. Ah, gak apa-apa deh, nyontek dikit kok, cuma satu soal aja nyonteknya. Ah, gak apa-apa deh, aku ngambil uangnya 2.000 doang, gak banyak. Nah, itu namanya kompromi adik-adik. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi banyak. Nah, jadi hari ini kita belajar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus taat. Tidak hanya di mulut kita saja, tidak hanya kita ngomong kita taat, tetapi harus dilakukan juga, dibuktikan di dalam perbuatan kita. Oke, siap adik-adik untuk taat sama seperti Yosua yang mau melaksanakan perintah Tuhan untuk menyunatkan bangsa Israel yang akan masuk ke tanah Kanaan. Jadi di sini kita belajar bahwa ternyata taat itulah yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita adik-adik. Ayat yang ke-15-nya adik-adik. Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Jadi ketika Yosua tahu bahwa apa yang diperintahkan Tuhan itu baik, dia pun melakukannya. Sama juga dengan kita adik-adik. Kalau kita tahu itu benar, kita tahu itu sudah sesuai dengan perintah Tuhan, tidak menyimpang dari perintah Tuhan, dan kita melakukannya, itu baru namanya anak yang taat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini yang mengajarkan kami untuk terus taat dalam kehidupan kami. Walaupun kami masih kecil Tuhan, tapi kami mau untuk taat, mau taat kepada orang tua kami, guru kami, atau siapapun yang memberitahukan kami kebenaran. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh taat, boleh menjadi anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di perkit selanjutnya. Jangan lupa ikutan still ya. Tinggal minggu ini, hari Selasa nanti sudah dimulai. Oke, dadah. Impact Kids.